Dalam rumah masih sementara melakukan penggeledahan, ternyata si pelaku yang berinisial A ini tiba-tiba muncul, kemudian dia kaget karena melihat anggota, tiba-tiba dia menjatuhkan motornya, kemudian melarikan diri. Dari rumah kamu ya, barang dari mana kamu dapat? Ambil dari mana kamu? Saya dikasih dari itu pak, komplek pak. Dari mana? Komplek mana? Komplek apa? Masih ada nggak? Nggak ada pak. Komplek udah nggak ada peredaran tuh nggak? Dari rumahnya pak. Ayo pak, masuk Agung. Gelangnya mana gelang? Pak, jangan lewat dari sini pak. Kenapa? Itu saya. Nggak mau. Kamu jujur aja. Barang di rumah kalau ada, kita pelan-pelan aja masuk. Diam. Pak, saya mohon pak, jangan pak. Barang di rumah masih ada nggak? Nggak ada pak. Barangnya mana? Itu dikasih orang tadi. Dikasih udah itu ya. Itu anggota yang berada di anggota. Jangan,
dikumpulin. Siapa nih? Mana lagi? Di tas ini, Pak. Ini, dia juga. Kapan? Coba semua keluar. Berapa gram semua? Yang lu terima. Ini 10 gram. Mana lagi? Lu nyabu ya? Lu nyabu? Bagus. Eh, itu bukan saya. Enggak. Dia kemarin Om tadi. Siapa? Saya. Ya itu dia, kita katakan bahwa orang-orang Kumar itu sensitif. Pintu terkunci dan dibuka oleh anggota. Begitu dibuka, ditanya. Baru ditanya, dia udah lari. Untungnya bisa dikejar. Luncur ke TKP. Siap, 86.